ya guys, jangan pakai sepatu tombet ya yang berheel, karena licin nanti kalian guys, jatuh nanti terplecok. Kayak cintaku sama dia terplecok. Gimana nih? Penuh perjuangan tapi terbayar. Ya. Gimana kakak Apsari? Enak. Apanya enak? Enak nggak di sini? Enak. Kamu mau nikah sama orang Malaysia nggak? Kalau aku sih mau sih nikah sama orang Malaysia. Kalau dapet, kalau nggak dapet, ya sudah lah. Indonesia. I'm from Indonesia. This is my Borneo. You know Borneo? Hai guys, welcome to my channel Asrinda Basri. Jadi hari ini aku lagi ada di apa? Tehbo. Lebih sariawan jadi sakit. Tapi sebelum kalian penasaran mau lihat kayak mana Tehbo ini asli dari Malaysia ya untuk tehnya. Jadi brand lokal di sini. Jadi dia terbesar yang ada di Malaysia. Jadi buat kalian jangan lupa subscribe, like dan komen. Let's go, ikutin aku yuk. Guys, jadi ini perjalanannya sama kayak naik gunung ya, teman-teman ya. Jadi jalannya bebatuan ya, Kak. Apa ini, Kak? Terbesar di Asia? Terbesar di Malaysia. Nama brandnya tuh Tehbo, guys. Jadi aku juga nggak tahu rasanya kayak mana. Nanti kita coba, guys. Nih banyak ya anak-anak muda yang mau naik gunung. Nih, guys. Wow. Di sini walaupun ada matahari, tapi dia dingin, guys. Kayaknya aku pakai topi supaya nggak belang. Bagus banget. Jadi kalau orang lokal di sini tuh biasanya, guys, minum tehnya tuh Tehbo ini, guys. Orang lokal sini. Ya, jadi benar-benar sejuk di soalnya kita tuh di bawah gunung. Nah, coba melihat pemandangannya bagus banget kan? Nah, orang Indonesia ya, kesinilah kalian, guys. Karena sebagus itu. Dan untuk aku sarani bawa jaket, bawa topi, pakai sepatu dan pakai sandal karena perjalanannya cukup ini ya. Cukup curam. Nah, teman-teman, nih laluannya sini. Oh, ini juga bisa naik mobil kayak gini, guys. Cuma 60 RM itu sekitar 200-an lah. Nih laluannya ya. Ini kalau yang jadi ambilnya pucuk nih. Pucuk apa tuh? Pucuk ubi. Oh, cik daun. Oh, itu tehnya nanti. Kalau yang ini, yang hijau-hijau tua? Nah, ini enggak diambil. Yang hijau-hijau muda itu ya? Oh, mantap. Berarti di sini tuh, guys, bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 5, jam 6 lah. Pokoknya sampai maghrib lah. Sampai ini, guys. Sampai ya, sampai tutup. Ya, Kak, let's go. Ya, guys, jangan pakai sepatu tombet ya. Yang berheel. Karena licin nanti kalian, guys. Jatuh nanti terplecok. Kayak cintaku sama dia terplecok. Ya Allah, naik gunung, guys. Lebih banget tuh lihat. Demi estetik ya. Demi estetik kita harus memperjuangkan ini semua. Nah, ini dia nama brandnya. Nah, teman-teman, aku sudah di tengah-tengah ya. Tengah-tengah taman Tehbo ya. Eh, bukan taman sih, apa sih? Taman juga bisa sih. Udah di tengah-tengah, tinggal berapa meter lagi ke atas, karena di atas itu ada tempat buat spot ngambil video foto, katanya kaca. Aku juga nggak tahu kayak mana. Let's go. Aman kakak, gimana Kak Asmini? Capek banget, jauh, tinggi. Ya. Kakak baru pertama kali kesini kak? Baru pertama kali. Iya. Kalau kakak Anu, Kak Hiromi? Mantap. Ayo kak, lebih semangat lagi kak ya. Sedikit ya kak. Ntar kita mau review yang di atas ya. Sudah di atas, guys. Kak, mau capek kak? Nggak, oke. Oke, siap. Kita sudah sampai di titiknya. Oh, belum sih, mas. Ada kayaknya. Orang foto-foto di sini.
Tuh. Foto-foto di sini teman-teman. Terus masuknya ke kiri. Karena kita mau menikmati suasana di sini. Oh, di atas juga ada WC. Situ apa ya? Kita bakal masuk, teman-teman. Lihat ini, bibir aku sampai pecah-pecah, guys. Pemandangannya bagus banget. Wow. Sedang ambil stand, guys. Wow. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Bagus banget. Gimana nih? Penuh perjuangan tapi terbayar. Yeah. Guys, aku sudah ada di pucuknya, pucuk apa sih, tempat paling atas ya. Jadi tadi aku jalan dari bawah situ, guys. Tuh orang jalan kan sampai sini kan, ya kan. Jadi begitu kan. Tapi di sini walaupun capek, tapi terbayarkan dengan suasana dan tempat yang betul-betul bagus banget sebagus ini. Dan teman-teman lihat ya, kebun teh ini memang hijau warnanya bagus banget dah, mantap. Jadi kita bisa makan, bisa minum, bisa nyantai-nyantai di sini. Tapi nggak tahu ya untuk harganya terjangkau apa enggak. Nanti kita coba try langsung di dalam ya teman-teman. Tuh sejuk banget. Aku walaupun berkeringat tapi kayak enak aja guys, dingin. Tuh ya, di sini banyak banget dari luar-luar ya, foto-foto. Terus ada yang makan-makan. Gimana kakak Apsari? Enak? Apanya enak? Enak nggak di sini? Enak. Kamu mau nikah sama orang Malaysia nggak? Aku sih mau sih nikah sama orang Malaysia kalau dapet. Kalau nggak dapet ya sudahlah, saya sendirian saja. Tapi ingat ya teman-teman ya, di sini juga ada ininya, tempat ininya guys. Jangan sampai kalian menginjak takut jatuh ke bawah. Oh? Foto dulu dari situ nih. Dua ya, satu, dua, tiga. Gaya kok, satu, dua, tiga. Jadi guys, nanti kalau mau ke sini ambil menunya di sini guys. Ambil menu, menu-menunya nih. Borong. Menu-menunya guys. Oke. Okay. Bahasa Inggris aku nggak bisa guys. Jadi aku minta bantuan kakak-kakaknya untuk merekomendasikan, dan di sini ngantri dulu guys. Jadi sambil ngantri kita isi ini teman-teman, kayak gitu cara ordernya. Ya guys, lanjut lagi habis kita makan di sini ada kayak model shopnya ya, maksudnya orang yang jual tuh kayak di samping aku. Inilah tehnya Malaysia ya yang sangat terkenal. Kita bakal tes. Ini Jawa Tisari. Kita coba ya. Lebih murah lah, kan pusatnya. Oke ya. Belilah, sayang kesini nggak beli. Nih guys, yang enak-enak. Ya guys, kita coba beli ini. Oh ini nenek nggak suka nah. Berarti. Nah coba yang anu yang tinggal di seduh tuh. Oh ya. Satu yang kecil-kecil baru lele kan. Iya kan. Iya. Guys, kita sudah beli pertetean. Jadi aku nggak beli banyak ya karena bagasi aku sedikit. Aku nggak beli banyak karena bagasi aku sedikit ya kayak. Ya ini kan masih apa? Oh maaf. Guys, lanjut lagi. Kita sudah belanja. Mana kak belanjanya kak? Mana kak belanjanya? Terus sini dong. Nih belanjaannya. Jadi beli oleh-oleh. Tapi aku nggak beli banyak ya teman-teman ya. Sedikit aja karena mau dibagi-bagi juga ya. Nah di sini tehnya bisa coba kak. Gratis ya. Saya suka gratis-gratis guys. Nah yang gratis-gratis ini yang kita suka nih. Nah ini guys, tinggal jom ambil. Habis tuh kak. Bisa ambil ditelan. Gratis enggak rugi kah? Enggak rugi kah? Enggak. Boleh di video? Boleh, enggak apa-apa. Nih guys, kita coba ya. Ya, coba. Yang paling enak? Masuk YouTube ya? Iya. Nanti subscribe ya. Saya lah. Subscribe ya? No problem. Saya jadi saya.
Saya sudah subscribe. Okay, saya subscribe suka like this is tea. Ah, janji saya famous. Oh ya, boleh. In Indonesia. Indonesia. I'm from Indonesia. This is my Borneo. You know Borneo? Sini dong. Sabah. Ya, oh, no, dari saya kau mau saya sih. Turun Kinabalu sama di Sungai Panjang. Namanya siapa, Bang? Nama Ijen. Boleh salam kah? Boleh lah. Boleh. Bukan murid. Na. Aturan tadi sampai gini. Assalamualaikum. Siapa namanya, Bang? Ah, Ijat. Ijat, my name is Ijat. You can call me anytime. No problem. Ijat. Ijat, guys. Kita coba, guys. Try langsung ya, guys ya. Ini siapa tadi nih? Ocek. Coba ya, guys. Pertama kali. Enak, Bang. Cakas-cakas lah. Enak. Asal sudah capek, mau coba juga. Nih ya, udah capek megang. Kak, kaget banget. Oh, dia kayak gitu. Aku juga kaget. Terima kasih banyak, kakak-kakak Malaysia. Semoga pertemanan ini berlangsung terus sampai akhir hayat. Wis, romantis banget ya. Jangan lupa buat teman-teman yang mau request, mau minta buatkan video apa, review apa, kalian tinggal komen. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Capek banget ya, guys. Naik capek, turun capek. Pokoknya ikutin terus vlog aku. Jangan lupa subscribe, ingat subscribe dan follow sosial media aku di sini. Dadah, see you next time. Dadah, see you again.